untuk makluman, kebakaran awal tadi kita dapat kebakaran api kedai. Yang terlibat yang kebakaran tu ialah sebanyak 6 pintu. Lebih kurang keluasan dia lebih kurang 25 darab 90 kaki persegi. So yang di sana kita dah dapat kawal pada jam, kita terima panggilan pada pukul 1.3 minit. Dan juga kita dah kawal di sana dalam lebih kurang pukul 2.30 kita dah kawal. So kemudian semasa proses pemadaman di sana, kita terima panggilan satu lagi berkaitan dengan kebakaran rumah asalnya. Tapi bila kita dapat sampai di sini, kita dapati kebakaran adalah stor tayar berkeluasan lebih kurang dalam 50 kali 50 kaki persegi lah. Tayar lama yang ditinggalkan, bangunan klasik lah, iaitu kayu saja. Dan juga sekarang ni pun kita tengah buat pemadaman dan juga dalam keadaan terkawal kita. Cuma asap nampak tebal disebabkan tayar. Tayar tu nampak macam berlaku kebakaran kilang. Dan juga maklumat daripada orang awam pun memang menyatakan kebakaran kilang. Dan selepas kita sampai, kita dapati memang bukan kebakaran kilang, hanya rongrongan tayar lah yang stok tayar.